Halo guys, balik lagi di channel Fahmi Nugraha dan kali ini gua bakal main Pokemon Go lagi. Mantap. Tapi apa ya? Ini tuh kita lagi ada event. Nih. Tuh ada Pokemon Go Tour. Ini tuh Kanto. Ya, temanya tuh Kanto Pokemon Go Tour kali ini, guys. Terus di sini tuh kita dapat misi yang spesial nggak ada, tapi di sini ya di today. Dan ini tuh eventnya tuh hanya 12 jam di setiap negara ya guys. Jadi misalnya di Indonesia itu 12 jam, di Jepang 12 jam. Itu tuh hanya dari jam 9 pagi sampai 9 malam eventnya. Jadi kalau kalian udah ketinggalan di suatu negara, kalau kalian flyers, kalian bisa pindah ke negara lain untuk ikutan sesi yang lainnya gitulah. Oke, ini kita cuman dapat misi ini ya guys, 4 defeat all challengers. Oke. Oh, ternyata yang ada di sini itu bukan orang lain ya guys nih. Ini ternyata challengers dari Kanto ya guys. Mantap. Di sini ada Lapras juga, Nidoran. Oke, tapi sebelumnya gua pengen nge-raid Mewtwo ya guys, karena Mewtwo agak ini ya, agak langka. Jarang banget dia muncul di raid, itu jarang banget guys, bisa sampai setahun sekali. Dan ini momen saat-saat untuk menangkap Mewtwo ya guys, momen-momen bagus untuk menangkap Mewtwo. Karena banyak banget yang nanyain belakangan ini, gimana dapetin Mewtwo, gimana dapetin Mewtwo. Ya di raid, kalau enggak dari itu Giovanni gitu. Nah ini dia. Kebetulan cepet banget ya kita nungguin raidnya. Oh ya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, comment, sama share ya guys, biar video ini bisa menghibur. Oke, okay? Thank you. Mantap. Oke. Sebentar ya, gua lupa. Nah jadi gini guys, tadi gua udah ganti tema ininya, lupa gua, belum gua ganti. Yang tadi buat live streaming, yang ini buat record. Sorry ya. Gak apa-apa. Kita hancurkan dulu Mewtwo ini. Udah dapet, mantap. Sip. Ini gak boosted sih guys, tapi gak apa-apa lah ya, karena kita masih bisa. 2900 kayaknya boosted. Windy ya emang di sini ya? Emang Windy ya? Emang ya? Gua nggak tahu sih. IV-nya 91, bro. Windy ternyata di sini. Ternyata di sini Windy, bro. Di sini Windy itu apa sih? Ini nih booster cuacanya ya. Ini Windy itu berangin cuacanya, guys. Oke, kita langsung aja pakai ini. Up. Escape. Gak apa-apa. Karena wajar, ini tuh Pokemon legendary ya guys, susah ditangkapnya. Nggak segampang nangkep Ratata ya guys, nangkep Mewtwo tuh. Up. Au. Oke, escape lagi. Masih. Salah pakai berry. Kita pakai golden raspberry ya guys buat nangkep dia tuh. Oke. Masih escape. Nggak apa-apa. Sip. 2956. CP-nya 2956, gede cuy. Aduh, masih escape.
ini tuh tanggung banget ya IV-nya. Kenapa nggak 100 aja sekalian gitu? Cerot. Aduh, masih aja escape, bro. Ayolah. Aduh, masih belum. Sip. Oke, ketangkep, guys. Mantap. Iya, ketangkep. Mewtwo pertama kita di Pokemon Go Tour Kanto. Musiknya aja beda, guys, ketika nangkep Mewtwo. Gede Stardustnya, kita dapat gede Stardustnya banyak ya, dapat banyak Stardust dan XP. Lumayan. IV-nya 91. Okay. No problem. Yang penting Mewtwo ya, guys. Dan kita belum dapat yang shiny. Nanti ya, kita cari shiny Mewtwo dulu. Soalnya buat nyari shiny Mewtwo itu susah, guys. Banyak banget Onix ya. Ular batu ini banyak banget. Ular batu. Oke, kita dapat satu lagi. Jadi kita bisa dua kali nge-raid. Gimana sih caranya biar bisa kayak gitu? Jadi raid pass yang kemarin jangan dipakai, biar hari ini kita bisa dua kali nge-raid gitu caranya, guys. Gampang kan? Sisanya tinggal beli aja nanti kalau ada duit. Nantilah. Teman-teman yang mau donasi channel ini, buat channel ini gitu kan, kalian bisa donasi lewat Saweria dan linknya ada di deskripsi. Kalian tinggal klik aja ya. Thank you. Yuk kita raid lagi. Cepet banget ya, dari tadi kita nunggu raid nggak lama-lama gitu. Ayo. Harusnya cepet ya kalau 20 orang tuh. Mewtwo-nya diam aja loh. Oh nggak, nyerang dia. Oke. Mari kita lawan. Mantap. Semoga kita dapat shiny kali ini, tapi harusnya nggak diarepin sih kalau shiny ya. Ntar juga dapat sendiri. Gue tuh paling males nih kalau nggak di record, gue dapat shiny. Tapi kalau gue record, susah dapat shiny. Heran gue. Kemarin aja gue dapat 3 apa 4 shiny gitu, Pokemon di wild ya. Tapi kalau di sini nggak, di raid itu susah, cuy. Latios-latios aja gue nggak dapat shiny. Heran gue. Oke, ini udah beres Mewtwo raidnya. Kita tangkap. Penasaran gue apakah saya ini atau enggak. CP-nya berapa nih kira-kira? 2900 lagi kah? 2898 kalau nggak salah ya. Kita lihat apakah benar tebakan gue. 2898. Kita lihat. Oke, IV-nya 75 tuh kan benar. CP-nya 2898. IV-nya 75 cuy, jelek. Bagusin yang tadi, yang awal ya. Kenapa ya? Padahal EYND juga sih. Kalau booster itu biasanya naikin shiny rate juga sih, katanya. Bener apa enggak? Coba komen di kolom komentar. Oh, crot. Escape. Susah juga ya. Oh iya, ini lupa lagi webcamnya belum gue nyalain. Asu, asu. Sorry. Nah. Nah, ini dia webcamnya udah nyala. Dari tadi nggak nyala ternyata. Kenapa nggak kalian kenapa kalian nggak ngasih tahu gua? Oke. Sip, ini dia. Kita harus dapetin si Mewtwo ini, guys. Enaknya sih nge-live ya, guys. Asli, nah. Cuman ya gitulah. Enaknya nanti malam di Zaragoza, pas banget. Pas banget ya, nanti malam di Zaragoza kita nge-live. Raid pass-nya nanti bakal gua pakai-pakaiin di sana aja lah buat dapetin Articuno, Zapdos sama satu lagi siapa? Moltres ya. Ketangkep dong, please. Jangan escape. Oke, ketangkep. Mantap. Sip.
jelek ah CP-nya. Eh, IV-nya jelek. Ya, kita nggak punya lagi raid pass ya guys. Yang remote juga nggak ada kayaknya. Tapi kalau nggak salah di shop ada gratis deh. Ada nggak sih yang satu koin gitu? Harusnya ada sih kalau lagi event gini. Ada please. Aduh, nggak ada cuy. Menyebalkan. Harusnya ada sih. Pengen beli yang ini. Coba kita raid lagi sekali es. Nanti aja deh. Eh, pas sekarang ya. Nanti aja deh pas live ya. Pas live lebih biar lebih enak buat kalau yang itu. Yang gua tuh pengennya nanti kita 3 kali nge-raid di pas live nanti ya yang ini. Cuman nanti ajalah pas live kita pakainya. Ini ada Mewtwo lagi di sebelah. 3 menit lagi tapi guys. Janganlah, ngeri kalau 3 menit lagi. Susah di-encounter nanti. Itu ada yang 11 menit. Oke, kita coba pindah ke sana dulu. Harusnya rame sih ini. Harusnya rame. Oke, 14 cuy. Mantap. 4 jadinya. Nggak apa-apa lah. Tiga belas, oke, naik terus, mantap. Oke, kita lihat. Ini agak lama sih nunggunya, nggak kayak tadi ya. Oke, nggak apa-apa, kita revive-revivein dulu ya guys, biar itemnya nggak kebanyakan. Oke, pas banget ini pas gua heal semuanya langsung mulai raid-nya. Ayo, 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 ayo. Mantap. Tapi cuma 17 orang ya, guys. Enggak apa-apa lah. Setengahnya banyakan. Bisa digendong. Oke, ayo go go go. Darkrai, Darkrai gua shiny. Semoga kalau kita lawannya pakai shiny, Mewtwo-nya juga ikut-ikutan shiny. Semoga. Trik ngasal itu. Bercanda. Oke, maju terus Darkrai. Ayo. Cuman di Pokemon Go Tour Kanto ini nggak ada Mew ya guys. Kalau ada Mew enak sih. Tapi di ceritanya juga Mew itu cuman satu ya guys. Atau ada Mew Shiny, gua nggak tahu dah. Coba kalian tulis di komentar ya guys. Gua kurang tahu sih. Oke, sebentar lagi beres. Oke. Sip. Kita lihat berapa CP-nya. Oke, 2900. Tapi nggak mungkin IV 100. Nggak mungkin IV 100 kalau kata gue. Kita lihat. Shiny nggak. Gue deg-degan loh asli. Gue pengen shiny, please. Shiny please, shiny please, shiny please, shiny please. Go. Aduh, nggak shiny, jelek juga IV-nya kan. Mah, menyebalkan. 3 kali nge-raid Mewtwo nggak ada yang kelar shiny satupun ya. Oke, tapi langsung ketangkap ya. Nggak apa-apa lah, mempersingkat waktu. Oke, mantap. Nah, kita lihat misi yang selesai ini apa. Oh, ini misi harian ya, guys. Terus di sini ada catch 20 Pokemon. Kita harus nangkepin 20 Pokemon, guys. Kita tangkap-tangkapin aja dulu. Ah. Cuman bakal lama sih, guys, kalau kita nyelesain misi ini. Nyelesain misi ini di video ini bakal lama asli, nak.
Jadi kita harus lanjut di live nanti malam ya guys. Tanggal 20 Februari malam jam 8 kalau kalian pengen tahu ya. Nanti sekalian gua ngumumin giveaway di video live itu nanti ya. Pas live nanti gua ngumumin giveaway. Yang menang di video gua sebelumnya siapa, oke? Okay? Ini gua enggak pakai quick catch ya. Aduh, malas banget. Nanti aja deh malam gua pakainya. Gua malam live-nya mau pakai Pokemon Hall atau PG Sharp ya. Coba kalian komen di bawah, gua mending live pakai Pokemon Hall atau pakai PG Sharp. Coba tulis di bawah ya. Mantiu. Geodude. Kita langsung jual aja. Ini tuh buat farming candy Pokemon 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 Kanto lumayan juga sih, guys. Lama tapi kalau nggak pakai quick catch ya lama banget asli. Ini nggak efisien waktunya gitu. Oke, langsung tangkap. Oke. Clefairy. Kita jual. Sip. Kita putar Pokestop dulu. Kita belum putar apa-apa dari tadi. Oke. Oh, ada Onix. Gue tuh sebenarnya pengen sambil live, woi, mainin ini tuh asli, nak. Soalnya ini bakal makan waktu banyak, cuy, asli. Kalian aja pasti ada yang lama lah nyelesainnya, nggak mungkin sebentar, nggak mungkin. Pasti lama, butuh proses ini soalnya buat menyelesaikan semua misi ini. Apalagi kalau kalian yang beli tiket, kalau yang beli tiket pasti lebih lama lagi karena itu ada berapa misi ya. Gue untungnya nggak beli tiket sih. Oke. Kita langsung aja jual. Ada Onix, gue tuh pengen ngeklik Onix tadi guys. Up, trot. Oke. Okay. Deng. Oke. Okay. Kita jual lagi, terus berapa lagi sih? Buset, 30 raid-nya, cu. Gua pertama kali lihat sampai 30 gini, anjir. Gila. Sayangnya gua enggak punya raid pass. Nih, gua harus banyak banget ya beli raid pass. Harus yang ini kayaknya nih. Bukan. Ini dia. 15 premium battle pass, anjir, 15. Ditambah yang ini ya, guys. Tambah yang 3 remote raid pass, anjir, gua harus beli asli. Berarti 1400 lah. Ah, ntar lah ngitungnya di belakang kamera aja lah. Males gua di sini. Banyak banget Onix ya guys, asli. Ini kalau pakai Pokemon Hall ini pasti ada satu mah yang shiny ini, nggak mungkin enggak. Oke. Okay. Itu kenapa, oh enggak? Oke okay guys, jadi ginilah. Sekarang ini bakal makan waktu buat nyelesain semua misi. Jadi daripada gua membosankan ya, mending gua upload yang ini sekalian informasi buat kalian tentang apa yang udah gua sampaikan tadi. Jangan lupa kalian nonton live gua nanti malam ya, jam 8. Oke. Okay? Thank you. Thank you. Biar nggak ketinggalan jadwalnya, kalian subscribe, like, comment, sama share. Nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan pas gua live nanti, oke? Okay? Thank you.